Sesaat setelah bubarkan aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online di gedung DPR Jakarta, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Gelora langsung melaksanakan penjagaan di sekitar Jalan Gatot Subroto untuk mengantisipasi adanya sweeping oleh para pengunjuk rasa terhadap rekannya para pengemudi ojek online yang masih bekerja melayani penumpang. Pada saat dilakukan pengecekan ternyata tidak ada aksi sweeping, namun ternyata ada korban pingsan yang jatuh tergeletak di jalan. Setelah diperiksa, ternyata yang bersangkutan adalah seorang ibu pengojek online yang diduga keletihan sehingga sempat mengalami pingsan. Sehingga Babin Kamtibmas Kelurahan Gelora Aibtu Teguh Yulianto segera memberikan pertolongan dengan cara mengangkat ibu ojek online tersebut untuk dibawa ke Pos Security Jakarta Convention Center untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut oleh tim medis. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.